Assalamualaikum, apa kabar Bunda? Sehat selalu ya. Hari ini saya mau kasih referensi bikin ayam. Ini ayam goreng, tapi di bumbu ketumbar. Jadi ayam goreng ketumbar. Nah, yang pertama kita siapkan dulu ayam. Saya pakai 1 kg ayam. Boleh yang bagian apa aja. Ini saya pakai bagian yang sayap sama yang paha ya. Ini sudah dicuci bersih, kemudian kita sisihkan, nanti kita akan marinasi dengan bumbu. Nah, untuk bumbu marinasinya kita siapkan dulu 10 bawang putih. Ini boleh diulek atau mungkin dicoper ya. Saya pilih ulek aja. Nah, 10 bawang putih ini akan kita ulek halus dulu ya. Jintan bubuk, setengah sendok teh kunir bubuk, 1 sendok teh penyedap atau kaldu, 1 sendok teh merica bubuk, 1 sendok makan garam, 3 sendok makan ketumbar sangrai. Kita pakai 1 sendok makan tepung bumbu serbaguna, 1 telur, kita marinasi minimal 2 jam. Thank you.
Nah, ini dia ayam goreng ketumbarnya udah jadi. Ini gurih banget dan enak banget. Ketumbarnya udah kerasa banget nih. Tuh. Udah buka cara membuatnya. Selamat mencoba.